Halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Yang balik lagi kita bahas Tower of Fantasy nih, yang bakalan rilis 16 jam lagi. Yap, kalian bisa lihat ya, untuk bagian sini kalian bisa untuk download di bagian Windows aplikasi store iOS ataupun di Google Play. Untuk Google Play sendiri gua berikan update sederhana aja, penyimpanan hingga 9,45 GB. Lalu untuk pengguna PC komputer akan terkena charge-nya 23 GB. Serta untuk bahasanya yang kita bisa ketahuin yaitu bahasa Cina, bahasa Jepang, dan juga bahasa Inggris. Untuk translatornya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia nih. Yap, kalian bisa untuk download saat ini juga. Dan kalian jika mau mencoba untuk Tower of Fantasy, karakter-karakter yang hebat, lalu juga MMORPG, untuk masalah pay to win-nya ya, betul, kalian pasti udah tahu sendiri untuk masalah fitur kayak gitu. Lalu untuk bakalan berita launching dan sebagainya, jika terjadi kendala, bang kenapa belum bisa untuk login karena belum launchingnya untuk gamenya ya, yaitu 16 jam lagi. Untuk server global bakalan terbuka, untuk tahap CBT juga udah off. Jadi kalau kalian mencoba untuk tahap CBT, usahakan kalian hapus saja, uninstall, lalu kalian download officialnya langsung, ada di deskripsi untuk nanti kalian bisa untuk lihatin dari pre-download sekarang juga. Yap, informasinya sederhana banget ya untuk play gamenya di bagian Tower of Fantasy ini juga. Lalu juga ada untuk bagian Discord, Facebook, YouTube juga. Ini bagian YouTube-nya Tower of Fantasy. Sub confirmation. Oh, kalau kalian mau langsung subscribe ya. Ada 42.000 yang subscriber di bagian Tower of Fantasy sendiri. Lalu juga ada bagian Facebook dan juga Discord. Kita akan lihatin satu persatu ya. Oh, kenapa nggak mau? Oke, gue coba langsung aja. Ke bagian Discord-nya sendiri ada 28.000 user dan juga 115 yang membership-nya. 28.000 itu yang aktif di bagian Discord mereka. Gila-gilaan, gede banget. Dan juga ini ada officialnya. Nah, officialnya Facebook gue bakalan follow untuk Tower of Fantasy official ID. Ya, ID untuk Indonesia ya. Jadi di sini kalian bisa untuk liatin untuk launching dan ataupun untuk mendapatkan hadiah utama chest awalan-awalan di bagian gameplaynya ini. Wedan, ya bakalan launching hari ini di tanggal 6, tanggal berapa ini guys? Tanggal 10 Agustus 2022. Jam berapa ini guys? 16 jam lagi, jadi ya kurang lebihnya nanti akan pukul 00 ya. Tanggal 11 akan bisa kita mainkan gameplay dari Tower of Fantasy. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang pembahasan dari Tower of Fantasy dan juga kabar untuk penyimpanan, untuk juga harga ataupun space yang kita gunakan di bagian ponsel maupun di PC kalian. Jangan lupa bahagia, sampai bertemu di Tower of Fantasy. Bye bye.